Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, kedai kopi. Budaya berkumpul sambil minum kopi sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Namun baru-baru ini menikmati kopi sambil berdiskusi atau sekadar berkumpul bersama teman-teman di kafe maupun kedai kopi bernuansa klasik menjadi tren terutama di kalangan pemuda. Bahkan terkadang kaum pemuda tidak lagi memandang harga kopi maupun menu lainnya yang dipatok oleh pemilik kedai atau kafe. Yang terpenting adalah suasana kebersamaan. Untuk mulai mendirikan kedai kopi atau kafe tergolong mudah. Sebenarnya Anda tidak memerlukan modal yang terlalu besar, asalkan Anda memiliki tempat yang luas dengan akses parkir yang mudah, serta koneksi internet gratis melalui WiFi. Maka tidak butuh waktu lama, kedai kopi Anda pasti ramai akan pembeli. Yang berikutnya, toko kelontong. Kendati keberadaan minimarket dan supermarket telah menjamur dan berada di mana-mana, namun toko kelontong tetap menjadi pilihan bagi ibu rumah tangga yang kehabisan bahan masak di dapur atau anak-anak yang ingin membeli jajanan dekat rumah. Karena itulah, bisnis toko kelontong ini masih bertahan hingga sekarang. Beberapa alasan yang membuat Anda layak mempertimbangkan memilih bisnis ini antara lain, yang pertama, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat. Yang kedua, bagi ibu rumah tangga, Anda dapat melayani pembeli sambil mengawasi dan merawat anak-anak Anda. Dan yang terakhir, prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Apalagi jika toko Anda tergolong lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, apakah Anda tertarik mencoba? Kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silakan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.